Pak Ustaz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak. Makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap. Dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji desertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis desertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya, saking takutnya miskin menghalalkan segala cara yang mestinya bukan hak milik dia. Dipindah alih nama, menyogok riswah, memakan dengan cara batil. Mengapa orang menjadi menghalalkan segala cara? Yang pertama karena takut. Betapa rasa takut kalau sudah menguasai orang, dia bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Seorang istri terlalu takut kehilangan suami, bisa jadi dia menjadikan cara-cara yang tidak disyariatkan Allah. Dandanannya tidak lagi menurut tuntunan Al-Quran. Raut wajahnya tidak lagi memakai pakaian yang dibenarkan syariat Islam. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Walju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wathamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah. Diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki.
ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Salah sangka. Makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah. Bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustadz. Bukan. Dia tak sedih, kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati.